Chan. Mana Chan? Chan. Oh. Aku bayang kau tak jalan lagi. Kita nak dengar dia komen apa. Ha. So okay, Aziz. Okay. Lompat-lompat sikit minggu ni. Zaman dulu-dulu punya. So lagu Seronja by Search ni memang lagu pilihan Eric. Kita tak pernah dengar dan Akil tak pernah bawa. Dan Akil tak kenal pun amuk tu. Dia tak kenal amuk tau. Gitar lah. Sabarlah. Dia kan nak naik stage. Sabar. Eh, setahun berapa kali main lagu ni? Kena 100k like baru aku main lagu ni. Waduh, main game pun sini eh. Bukanlah gila ni je kamera. Minggu ni diorang terpaksa gunakan kita orang untuk naikkan rating program. Aku meminta pada oh tak? Oh tu lagu semalam? Oh ok, dia bawa dia bawa ke sini. Kita nak jalan dengan kamera untuk 3 kontestan. Siapa pilih lagu seruan? Ini adalah yang list nombor 2-3 yang diterima lah. Adira yang pilih, tapi Adira tanya Tika. Which is okay tak lagu ni? Dia kata okay. So macam, sebab lagu-lagu kita yang lain dah disambar oleh peserta yang lain. Tika pernah dengar ke lagu seruan ni? Tak pernah. So apa rasa nyanyi? Dia debar jugalah. Sebab tak pandai kan, tak berapa nak tahu sangat lagu ni. Tapi insyaAllah Tika cuba yang terbaik. Kita tak tahu juri jemputan siapa. Kalau tiba-tiba Datuk Nash kat depan tu, apa kau rasa? Oh. Kita nak dengar dia komen apa. Okay, so good luck for you guys. Thank you. Bye. Salam aku ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ikut lagu minggu tema rock, rasa bukan Fidaus dengan Fahimi punya genre lah. Bukan. Dia ada main syak senyap. Sikit lah. Dia punya genre dia rock. Kenapa pilih lagu Awi? Sebab kita nak bagi cabaran dekat Azri lah. Azri, agak-agak apa rasa nak nyanyi depan Awi lagu dia? Excited, takut-takut. Takut? Kenapa? Sebab lagu juri kot. Korang pula apa rasa nak present lagu ni dengan idea arrangement korang pada Awi? Arrangement kita tak adalah tukar banyak betul, tak berani. Originality tu still ada, cuma yes. Ada few here and there sebab it's a kit just untuk nak mewarnai betul apa competition mahan Aziz. Yes. So harapnya Dato' Awi terima dan semua audience tu buat. So okay Aziz. Okay. Lompat-lompat sikit minggu ni. Okay. Berlari. Asak memang. Untuk orang-orang Sabah yang tahu perkataan ni asak memang. Asak memang.
ku kejar bayangmu. Kan ku kejar bayangmu. Putih serunja. Assalamualaikum. Hello, what's good everybody? Waalaikumsalam. Dia bila rock something juga ah, yes. Nampak dia punya kepit kaki tu ada ada rasa tau. Okey, macam mana boleh terpilih lagu Seroja ni? Actually lagu Seroja ni walaupun Eric ni dia nampak macam ni, tapi jiwa dan juga kitab muzik dia memang zaman dulu-dulu punya. So lagu Seroja by Search ni memang lagu pilihan Eric. Kita punya guest juri kita tak tahu lagi siapa kan. Yep. Memang every week surprise. Dijadikan cerita Amy Search keluar kat depan, apa perasaan kau? Happy ke takut ke? Takut. Saya happy. Saya nak tunjukkan dekat Amy Search yang sebenarnya lagu-lagu dia memberi kesan bukan saja generasi-generasi yang dah berusia, tapi generasi-generasi muda macam Eric pun masih lagi impactful lah lagu-lagu Search ni. Yes. So kita nak bawa elemen Nusantara tu jugalah. Sebab lagu Seroja ni walaupun dia rock, tapi dia ada elemen-elemen ke Nusantaraan dia tu. Fully ada tuah lah untuk insyaAllah. Okay, thank you Pian, thank you Eric. Good luck. Ada game dia? Dia dah market. Aku dengan kabel tak sama kusut je. Ah, tak, tak kusut. Tengah bersabar. Kali ni minggu ni lagu Akar dan Bumi satu pilih. Akar dan Bumi. Lagu ni daripada aku sendirilah yang pilih lagu ni, dan nak bagi cabaran dekat Akil sebab kita tahu dia mesti boleh buat. Tapi mula-mula dia tak nak lagu ni, betul Akil? Betul. Dia memang tak nak. Sebab lagu tu Akil tak pernah dengar dan Akil tak pernah bawa dan Akil tak kenal pun amuk tu. Dia tak kenal, dia tak kenal amuk tau. Kan, tapi kita yakin dia boleh buat dalam masa seminggu, Akil, eh? Betul. So, dekat minggu suku akhir ni, kita akan fight lah, Akil, kan? Kita akan fight lah, habis-habisan, insyaAllah. Lepas nyanyi lagu ni, rasa apa dengan lagu ni? InsyaAllah, akan tak nak nyanyi lagi. Okay, kalau jadikan cerita kan, guest juri kita tak tahu siapa. Kalau tiba-tiba banjir amuk yang keluar. Oh, kalau penyanyi asal dia keluar, apa Akil rasa? Rasa excited. Excited, betul. Ada satu masa teruja juga sebab nyanyi depan owner dia sendiri. Oh, kalau dia ada hari ni memang baik lah. Kan? Dia dapat dengarkan versi junior daripada Akil menyanyikan lagu yang popular daripada Amok. Okay. Ngap? Thank you. Baik. Tak, biar dia tengok dulu. Kalau dia okey, okey lah. Aku suruh. Kalau okey, okey. Amy tak okey tu? Dia biasa lah. Dia tak potong kuku. Tak potong kuku. Eh, itu ketik kuku tu kau tu buat apa? Ha? Itu dia tune jari tau. Tunggu kau ni, Mi. Mi, jom. Siapa nak jaga sound dia? Member tengah struggle. Ah! Baru nak start tadi. Aku dah joget dah. Takkan nak bawa keyboard. Eh, naik tapi bawa laptop ni. Tekan laptop ke? Three, two, one, Vietnam.
Tukar gitar lagi, tukar gitar. Tak berhati. Dah tukar gitar lah. Sabarlah. Dia kan nak naik stage. Sabar. Orang nak naik stage memang macam ni. Dia ada dua performance. Lagu ni semua. Cuba tak kita try? Ha? Dia? Kita try. Pak An pula jadi... Siapa? Amy, Amy. Aku nak ajar gerak. Haa. Orang kan? Haa, kaku dia orang. Dia belajar gerak. Siti ke ni? Macam tu. Tak kena aku. Mi, Siti ke mi? Tarok langsung ke lah macam tu. Tak berani, tak berani. Tak berani ke? Nanti dia pergi. Aku bayar kau supaya jangan ajar. Kau nak buat amin yang tersokok tu lah. Berapa lama kau perap Sound Muse tu? Sound Muse ni, ini lagu ni, oh. Aku memang, lagu ni kalau dekat live aku ni memang high demand punya ni. Eh, setahun berapa kali main lagu ni? Kena 100k like baru aku main lagu ni. Setahun berapa kali? Setiap minggu aku main lagu ni, kau tahu. Gila lah. Baru siapa lepas ni. Ambil gambar boleh lah sini? Boleh je. Dia time kerja je. Ah, time kerja je. Tak betul? Kau dengar tak? Dengar apa? Dengar ya? Yang bunyi dia macam ni ke? Itu dengan drum salah lah. Apa macam ni? Kau tengok rasa pelik tu. Sebab dia... Kan drum salah tu? Tak, drum salah... Oh, yang tercepat tu kan? Bukan macam tu. Ah, okey. Masih ada salah tu. Jadi, kau masuk control room, tak nak masuk kan? Pernah. Tak semua program tak pernah masuk? Mana pernah? Ni first time yang masuk ni. Eh ni, kalau salah tekan roket pergi tau. Waduh main game lah sini eh. Bukanlah gila, dia ajar kamera. Oh. Dia ajar colour apa semua sini. Ni, sedia. Ada dua sound dia, kau tinggal tekan ni je. Chan! Mana Chan, Chan? Pit, tak menyesal ni? Ini barang baik. Ini barang baik. Jay, jom. Minggu ni, diorang terpaksa gunakan kita orang untuk naikkan rating program. Sebab ni je ada. Ha? Ni je ada. Ini je ada, cik. Mi, apal lah, Mi? Ha? Apal lah. Apal ke tembak? Apal apa? Lagu. Tembak lah. Medoh lah. Tembak kalau kena, kena. Kalau tak kena? Kena. Lepas siapa yang kena, kawan tu masuk kan? Betul ni? Kau jangan masuk ni. Ha? Yang ini jangan masuk.